Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Dita Natasha Utari dari Kedokteran Gigi 2018. Saya di sini akan menjelaskan pelaksanaan teknik radiografi intraoral. Baiklah, sebelum melakukan teknik pemeriksaan radiografi intraoral, saya akan membacakan skenario terlebih dahulu. Seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke rumah sakit gigi dan mulut dengan keluhan sakit gigi berdenyut seharian pada gigi bawah kanan. Pemeriksaan klinis tampak karies profunda dengan tes vitalitas positif, perkusi negatif, dan palpasi negatif. Didiagnosis pulpitis irreversible gigi 46 dirujuk dari spesialis konservasi gigi untuk melakukan pemeriksaan radiografi. Dari skenario tersebut, kita akan melakukan teknik radiografi periapikal. Bahan yang akan kita gunakan adalah masker, handscoon, dan film. Baiklah, sebelum melakukan teknik pelaksanaan radiografi periapikal, kita akan melaksanakan persiapan pasien. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, nama saya Safa Adita. Saya akan melakukan pemeriksaan radiografi intraoral terhadap Ibu. Sebelumnya, boleh saya meminta surat rujukannya? Oke, baiklah. Baiklah, Ibu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, apakah Ibu pernah melakukan pemeriksaan radiografi sebelumnya atau pernah punya riwayat radiografi? Belum, Dok. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan ya, Bu, ya, kepentingan pemotretan ini. Pemotretan ini dilakukan untuk memeriksa keadaan klinis dari karies profunda ini terhadap Ibu. Nah, untuk efek radiasinya, biasanya tuh pasien mengalami pusing dan mual, Bu. Sebelum melakukan tindakan, baiknya Ibu mau melepaskan kacamata dan perhiasan terlebih dahulu ya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan proses persiapan operator. Yang pertama, kita akan menyiapkan unit exposure. Yang kedua, lalu kita atur mesin sinar X terlebih dahulu. Untuk persiapannya, yang pertama itu kita harus menyiapkan waktu exposure sesuai dengan lokasi anatomi dan mengatur KVP dan MA dengan tepat. Yang ketiga, memasangkan apron kepada pasien. Lalu yang keempat, mengatur kepala pasien dengan dimiringkan ke belakang. Baiklah, setelah mencuci tangan, kita akan memakai handscoon dan memakai masker sekali pakai. Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan film ke dalam mulut pasien dengan cara menggunakan telunjuk dengan film berwarna putih menghadap ke arah sinar dengan menggunakan telunjuk seperti ini. Dengan menentukan titik penetrasi terlebih dahulu dan untuk meletakkan tabung sinar X, kita letakkan dengan posisi vertikal 5 derajat dan horizontal 90 derajat seperti ini. Lalu kita menyuruh pasien untuk tetap diam dan untuk melihat kepada satu titik dan tidak bergerak. Baiklah, setelah melakukan exposure, untuk tahap terakhir, mengeluarkan film dari mulut pasien. Setelah mengeluarkan film dari mulut pasien, kita lap pakai tisu. Lalu setelah kita mengelap film menggunakan tisu, kita masukkan ke dalam wadah. Setelah itu kita lepaskan apron pada pasien. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk teknik radiografi periapikal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.